Halo, sore guys. Sore ini kita mampir di salah satu mall di Jakarta Utara yang mewah, keren guys. Mall Emporium Pluit di Jakarta Utara. Dia persis di perempatan jalan di Pluit Raya ini guys. Di dekat lampu merah. Ini mall yang keren guys. Nah, sekarang kita review ya guys, kita sudah ada di dalam nih guys, di dalam Mall Emporium Pluit Jakarta Utara. Kita ada di lantai groundnya nih, lantai dasar guys. Kita bisa lihat guys, mallnya keren, keren. Dan kebetulan ada pameran hewan piaraan nih guys, anjing ya guys. Kita bisa lihat nih guys, suasana Mall Emporium Pluit dari lantai dasar ground. Nah, di sini di pintu utama di dalamnya nih guys, kita dikasih lihat ini ada floor directory. Jadi ada display-nya nih guys ya. Kita bisa lihat per lantai dari Mall Emporium Pluit ini tenant-nya apa aja guys. Keren guys. Elektronik ini TV elektroniknya ya guys. Ada direktorinya, floor directory per lantainya. Nah, sekarang kita lihat di mezaninnya nih, lantai dasar di mezanin guys, lagi ada pameran pelan-pelan anjingnya guys. Rame guys. Rame yang ikut pameran, rame juga pengunjungnya guys di sore hari ini. Kita lihat yang ikut pameran hewan piaraan anjing ini ya guys, pesertanya guys banyak, pilihan anjing-anjing jenis-jenisnya banyak nih guys, yang kecil-kecil dan modelnya ya lucu-lucu. Juga ada dia punya aksesoris, makanan, food, dog food ada juga tersedia guys di pameran ini guys. Ya, pameran ini sampai tanggal 20 Oktober di Mall Emporium Pluit. Kita bisa lihat guys, jenis-jenis anjing yang dipamerin. Mungkin juga ini bisa dibeli nih guys. Yang pameran ini juga jual kelihatannya guys. Banyak peserta, banyak pengunjungnya guys. Di lantai mezanin ground floor di Mall Emporium Pluit. Mall ini besar dan cukup tinggi, cukup banyak guys lantainya. Kalau kita lihat dia ada dari lower guys, lower sampai ke lantai 5, itu 8 lantai itu. Kalau sampai sama basement bisa 9 atau 10 lantai guys, cukup besar dan cukup tinggi. Nah, ini kita masih lihat suasana di lantai dasar Mall Emporium Pluit guys. Di liftnya pun di atasnya ada keterangannya juga guys. Per lantainya ada tenant apa aja, ada di depan liftnya guys, keren guys. Nah, ini suasana yang pameran hewan piaraan anjing di mezanin ground floor. Di sini juga ada, kita bisa lihat Sogo guys. Ini tenannya tenan-tenan terkenal dan besar guys, tenan-tenan besar semua, pilihan semua di Mall Emporium Pluit ini guys. Kita bisa lihat dia punya suasana juga enak, bersih, nyaman guys. Ini one stop mall juga, family mall. Kita bisa lihat megah guys mall ini guys. One stop lifestyle mall, one stop shopping lifestyle, karena semuanya ada nih guys, dari toko-toko fashion, makanan, minuman, dan terkenal tenant-tenant besar semua. Ada Starbucks, tadi kita lihat juga ada tenant ramen di lantai dasarnya guys. Ada toko fashion untuk
olahraga juga ada. Sogo ya guys. Tenannya ini tenan terkenal semua nih guys, branded semua. Mallnya bersih guys, aman sekali. Nah, ini kita masih di lantai dasarnya guys. Ada keterangan juga direktorinya guys, ada Uniqlo di upper ground atas, jelas guys, enak guys. Nah ini di lantai bawahnya guys ya. Kalau ya, kita lihat tadi di lantai bawah tuh ada Transmart. Transmart juga ada di lantai bawah. Nah sekarang ini kita masih di lantai dasarnya ya guys. Di lantai ground. Bisa lihat ada pameran mobil juga ya guys, sedikit nggak banyak, mallnya bersih guys, nyaman sekali. Toko fashion, toko makanan, mie Gajah Mada ya, mie GM, toko-toko fashion terkenal nih, baju-baju ya guys. Keren-keren guys, tenannya keren-keren. Nah, ini kita masih di lantai dasar, ada toko sepatu terkenal ya guys, ada yang jual makanan, pameran mobil ya. Ini ada perlengkapan olahraga ya, baju, pakaian dan aksesorisnya ya guys. Nah, sekarang kita ada di lantai atas, di upper ground ya guys, di Mall Emporium Duit Jakarta Utara. Kita lihat suasana mallnya ya guys, dari lantai atas, dari underground, ada toko fashion terkenal Uniqlo. Nah, ini suasananya ya guys. Sogo juga ada di lantai atas, tapi di lantai bawah ada di ground. Upper-nya juga dia ada toko fashion terkenal. Ini kita lihat ke bawah di lantai mezzanine itu ya guys, lagi pameran hewan piaraan anjing di lantai mezzanine, banyak pesertanya guys. Dan pengunjungnya ramai, kalau mau Emporium ini selalu ramai, hari biasa, weekend, sampai ke Sabtu Minggu lah, itu juga ramai. Karena mallnya ini lengkap guys, pusat perbelanjaan yang sangat lengkap, dari makanan, kebutuhan kita, dan pilihan semua, brand terkenal. Ada salon-salon juga ya guys, salon-salon terkenal. Toko batik keris guys. Di sini juga ada sisi sampingnya juga, kita bisa lihat ke lantai bawahnya. Karena dia cukup besar guys, jadi dia ada sisi sampingnya guys sebenarnya. Nah di lantai ini juga ada dining directory, keterangan kuliner ya, resto-resto di tiap lantai guys. Di tiap lantai ada tenant resto apa dan siapa aja ya ada. Dining directory, nah, kita ada food empire itu, food court-nya di lantai 4. Di tiap lantai nih guys. Ya, ada keterangan. Lantai bawah tuh ya, lower sampai lantai 4 ada sport station, ini sport station keren guys. Itu toko optik melawai. Ini kita masih di lantai atas nih guys.
Jadi dining directory juga ada di lantai atas ini guys, di upper ground. Ada optic sense, bersih guys, mallnya bersih, nyaman sekali. Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara. Komplit guys, kita butuh apa aja ada. Nah itu ada tempat tidur segala ya, sampai elektronik, sampai ke entertainment, playfield tempat main anak, itu sport session di lantai atas ini guys. Nah kita masih di upper ground. Untuk fashion terkenal guys. Kita lihat suasana ke bawahnya dari lantai atas. Dan suasana mall lantai atas ini guys. Mewah guys. Bersih nyaman. Ada directory di depan liftnya itu ya, di atas liftnya ya, di atas pintu lift lantai 1. Keterangannya antara aja tiap lantai juga ada, selain di pintu utama tadi ya guys. Ya ada kasih display ya, display TV di lift pun, di atas lift, pintu lift dia kasih keterangan perlantainya. Dan di tiap lantai juga ada, di dekat eskalator dia kasih keterangan juga guys. Jadi kita pengunjung jelas kita mau cari venue apa gampang karena ada petunjuknya. Nah sekarang ini di lantai 1 sugu juga dari lantai bawah, dia biasa lantai bawah upper lantai 1 ada sugu. Nah ada ini juga ada station ya, kit station untuk main. Dan di sini juga ada pameran ya, mungkin jual juga lukisan-lukisan guys. Di pinggir-pinggir ini bisa lihat lukisan yang dijual. Satu ya guys, komputer seperti ini ya, minuman ya. Sogo di lantai 1 tepat ya, ini dari lantai bawah dia sampai lantai 1 Sogo Auto Fashion ini paling pertama semua sekarang paling besar ya. Masih di lantai 1 ya guys. Apa ini? Cantik kan? Sebelah sugo. Jadi banyak directory-nya guys, directory di tiap lantai. Bisa guys,
fasilitasnya ada eskalator, ada lift, keren. Dan besar nih guys, dia sampai ke samping-samping. Ini masih lantai 1. Ya, apa itu? Komplit guys. Ada fun word nih guys. Ini suasananya dengan temanya itu misalnya ramai nih guys, cukup ramai karena memang mall nyaman. Mall yang nyaman untuk family mall ataupun kita hangout di sini enak guys. Di sini juga ada tenan tour and travel tuh, guys. Dan pilihan nih guys, tenannya tenan besar dan tenan terkenal di Mall Emporium Pluit. Masih lihat suasana di lantai 1 guys, besar guys. Mallnya besar. Bersih ya guys, jadi bisa lihat bersih. Bagus penataannya, juga bagus interiornya, juga bagus. Sogo. Masih ada satu ya, Vision. Ini kita ada di, sudah di lantai 2 nih guys ya. Ada restoran Sate Senayang di lantai 2. Gramedia juga ada di sini guys. Mantap guys. Keren ya guys. Mewah, keren dan bersih dan enak guys, jalan di mall seperti ini guys. Ini saya masih lihat untuk dia mau berlibur ke tempat dia guys ya. Sate sama GM, tenan makanannya pun juga terkenal. Ada keterangan di atas pintu lift di tiap lantai, keren ya guys. Nah, Sogo juga ada di lantai 2 guys, ada lantai ground dia ada guys, ground upper lantai 1 sampai lantai 2 Sogo ada di tiap lantai itu. Hebat. Tenennya tenen besar. Nah, di dekat eskalator juga ada keterangan lantai 2. Di lantai 2 ada tenan apa aja. Banyak pilihan ya guys, restonya. Dari lantai ground dia ada guys, sampai ke lantai 2. Mau makanan lokal, internasional juga ada ya, yang Jepang, ramen ada, mie juga ada, kremes, dan minuman juga, kopi, terkenal semua nih guys, dan kuliner juga terkenal, dan yang
fashion-fashion juga terkenal. Keren ya guys. Dia ada di Jakarta Utara ya guys. Gampang sih guys. Kalau kita naik transportasi umum juga persis. Dia ada di depan halte Halte Atma Jaya. Kalau kita naik Transjakarta, tinggal nyebrang aja guys. Dia berseberangan dengan Fluid Junction Mall Emporium Fluid ini guys. Kelihatan dari jauh guys. Besar banget guys. Aksesnya gampang guys, karena dia persis di hook, di perempatan, di hook di lampu merah, perempatan lampu merah di Pluit Raya. Gampang guys. Nah, ini kita masih lihat suasana Mall Emporium Pluit, masih di lantai 2 ya guys. Ada handphone tuh guys, lantai 2 ini juga ada handphone, toko handphone terkenal Jarafun. Ada Gramedia ya guys, di lantai 2 ini. Ada resto-resto, bilang restonya banyak guys. Handphone ada guys, gadget, aksesoris, gadget komplit guys. One stop shopping lifestyle. Ada Mall Emporium Pluit. Sekarang kita di lantai 3 guys. Suasana Mall Emporium Pluit kita lihat bawah dari lantai 3. Bagus ya penampakannya ini guys. Tenannya tenan besar dan terkenal semua itu guys. Ramai guys, sampai lantai 3 pengunjung ramai. Tersebar dia guys, pengunjungnya ini tersebar. Nah, ada resto juga di lantai 3 ini. Cafe Betawi. Resto Korea ya. Banyak pilihan nih guys, restonya guys. Ini resto-resto yang independen nih guys ya. Tenant resto yang independen. Belum yang food court-nya guys. Ada ini juga ya, apa? Tenant untuk rumah tangga ya, sofa-sofa mebel. Terkenal guys, merek-merek terkenal, perusahaan besar, merek-mereknya terkenal. Keren guys, mall ini keren guys, Mall Emporium Pluit nih guys. Dia besar, keren. Nah ini masih lantai 3, ada keterangannya juga guys ya, kita bisa lihat. Ada directory di lantai 3. Jelas sekali guys, enak guys. Third floor directory. Ada apa aja di lantai 3 ini guys. Ada dining guide, ada. Jadi gampang guys. Kita bisa lihat per lantai itu ada tenant apa aja. Pilihan makanan banyak guys, dan makanannya yang terkenal. Pilihan semua ini guys, tenant-tenantnya di Mall Emporium Pluit ini guys. Kita bisa lihat bersih, nyaman sekali guys. Ini ada toko elektronik terkenal, Best Denki, ada di lantai 3.
komplit, guys. Pusat perbelanjaannya ini komplit. Pilihannya banyak, pilihannya bagus-bagus dan branded. Baik itu makanan maupun tenan-tenan yang kebutuhan-kebutuhan kita. Kita masih lantai 3 ya. Ini sisi samping. Ini besar sih, guys. Besar, melebar dan cukup tinggi. Ini suasana malamnya. Keren, guys. Keterangan ada di depan lift, di atas liftnya. Nah, ini ada di lantai 3 fasilitas untuk anak-anak bermain, ya. Playtopia di lantai 3. Sekarang kita ada di lantai 4 ya, guys. Kita lihat suasana di lantai 4 dan tenan-tenannya. Restonya tidak ketinggalan, selalu ada resto di tiap lantainya, guys. Resto yang independen ya, guys ya. Maksudnya resto dengan bangunan sendiri ya, ruangannya sendiri. Di luar dia punya food court. Pokoknya juga ada, guys, di lantai 4 ini, guys. Nah, ini tenan restonya yang ruangan-ruangan sendiri dia. Besar-besar, terkenal, guys. Dan lantai 4 ini juga pengunjung ramai, guys. Ini pasti favorit, mall favorit juga ini di daerah Jakarta Utara. Karena dia komplit, mewah, keren, bersih, nyaman, dan akses gampang, guys. Nah, ini food areanya, guys. Cuma kita nggak masuk sampai ke dalam, guys ya. Kita lihat dari luar. Food areanya begitu banyak juga di dalam. Di luar tenant-tenant khusus makanannya. Ini ya, ini food area, food empire besar, guys, itu. Ini suasana di tempatnya, guys. Ya. Boleh kita ajak teman atau keluarga ke mall ini, guys. Aksesnya juga gampang. Nah, ini dia punya cinema XX1 di Mall Emporium Pluit Jakarta Utara. Dia ada di lantai 5. Dia sebelahan dengan ada play field ya. Ada area main anak juga ya. Nggak sebesar Playtopia sih, guys, tapi cukup-cukup besar. Nah, ini cinema XX1 yang ada di Mall Emporium Pluit. Mewah nih, guys, dalamnya keren. Besar, bersih. Keren, guys. Nah, ini, guys, kita sudah review Mall Emporium Pluit di Jakarta Utara. Semoga review kita berguna ya, guys. Bermanfaat untuk kita. Oke ya, guys, sampai ketemu di vlog dan review yang lain berikutnya. Thank you ya, guys.